Nice lah, sakit banget loh. Wow. Nice lah. Dapat 3 saja mah bro. Ah gila sakit banget mah bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, ma bro? Apa kabar semuanya? Lo, ma bro, siapa ya nih yang kangen sama Peacekeeper nih ya? Ini senjata ini sudah merajai season sebelumnya, ma bro ya. Bahkan player-player yang harusnya ngeras ya, yang pakai SMG, mereka tuh banyak yang pakai Peacekeeper juga, ma bro ya. Saking Peacekeeper OP-nya ya. Tapi ya, sayang sekali kan di nerf, ma bro, di season ini ya. Penggantinya tuh diantaranya ada Krik ya. Ada Krik AR-nya mah bro. Terus yang lain Type 25 sebenarnya oke juga sih, M13 juga oke. Tapi menurut Ocha mereka masih kalah sama OP-nya Krik ini mah bro ya. Karena Krik ini menurut Ocha di AR mudah mantep banget sih ya. Kill 1 per 1 boleh lah, masih oke ya. Tapi menurut Ocha ada yang hampir menyamakan kedudukan Krik ya mah bro ya. Nih FR556 mah bro ya. Ocha yakin FR556 ini di season ini lumayan worth untuk dipakai mah bro ya. Karena beberapa pro player saat ini yang harusnya pakai Krik 6 mah bro, tapi sayang sekali Krik 6 masih dibanned di turnamen terdekat, harus pakai FR556 ini mah bro ya. Karena menurut Ocha worth it sih. FR556 ini di season-season sebelumnya itu di buff mah bro, yang tadi recoilnya parah banget di buff, jadi damage-nya ya oke lah sama recoilnya itu jadi beraturan mah bro. Nah sekarang ini di buff lagi mah bro ya. Ini Ocha baca ya di website-nya mah bro ya. Delay antara berlari dan menembak dan speed ADS menjadi sisi negatif FR556. Waktunya memberikan penyesuaian. Nah tuh di buff tuh ya, speed ADS ditingkatin. Terus delay antara berlari dan menembak itu dikurangin delay-nya mah bro ya. Damage-nya juga ditingkatin. Wah gokil sih. Cocok lah ya mah bro. Di season-season sebelumnya recoil-nya dibagusin dan di season ini damage-nya ditingkatin. Wah gokil nih FR556 ya. BTW ini udah dipakai sama Abang Ocha si Kins ya. BTW dia kemungkinan dia main lagi di turnamen, beberapa turnamen ya, tidak menjadi coach untuk sementara. Dan yuk langsung aja mah bro, kita main ke ranked ya. Let's go. Kita langsung tes nih. FR556 mah bro. Enggak lah. Kasih paham cuy. Satu. Mari, hati-hati bro. Wah, kata cuy. Dapat dua. Ah, cemati. Tapi nggak apa-apa mau bro. Temen Ocha menang kan? FR556 Ocha buat ngeras, harus santai aja mah bro ya. Tungguin musuh datang. Harusnya sih seperti itu ya kawan. Yuk. Bro. Let's go bro. Sakit banget bomnya. Ini ada orang. Nah kan? Sudah kuduga mah bro. Udah rata duluan kah musuhnya? Masih cuma dapat satu. Gimana bro? Oh di situ. Ya. Ngakak. Mantap kan?
Oce pengen aduin sama bro ya. Longnya sebutannya apa sih? Kalem. Nice, dapat lagi. Dah, gila sakit banget mah, bro. Bah. Itu dia mah, bro ya. Nice banget deh Famas. Instant kill loh ini. No recoil. Ya, cuman kurangnya menurut Oce itu dari strafingnya sih. Strafingnya sangatlah sangatlah kurang. Ya kalau mau kalian pakai apa namanya? Skulker. Wow, udah ada yang nge-push enggak tuh? Oke, kita udah switch sama bro ya. Oce mau coba first pick. Di sini ada mah bro, yakin Oce sih. Mana ya lasnya? Harusnya kanan Oce ya, tadi ada suara. They have the bomb. Bomnya drop mana ya? Gede. Keras. Keras, keras, keras. FR5 56 keras. Mungkin Oce coba bantu ke kanan ya. Arah kanan the best nih harusnya ya. Wah, di arah ke A. Mati tuh. Sakit kan? Dia nggak berani. Eh, maksudnya dia berani ngepick, cuman dia mati mah bro ya. Belum sempet nembak udah mati tuh orang. Gitu, gila ya bang. Jawara nih senjata nih. Lihat nih. Ya, cuman kalau dibandingin sama Krik harusnya 11-12 ya harusnya. Oke, mau bro. Oce udah di dalam game. Yuk, 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 mari kita bantai nih orang-orang ya. Let's go dah. Gila, boy. Keren banget, bro. Woi. Santai, bro. Dapat satu mau bro. Hey. Kita ke sini langsung. Ada orang. Sudah kuduga. Mana nih orangnya? Nice lah. Sakit banget loh. Wah. Ya kan? OP ini mah bro. Wah, kok pada pindah base? Nice. Ada orang lagi. Tidak mah bro. Asem banget orang ya. Santai aja. Wah, mantap. Mantap, mati. Oce kena termet sekarang. Wah, gokil nih orang. Musuh-musuh yang ngeselin sekali mah bro. Tapi tetap santai. Ini Oce dapat domination loh. Jarang banget Oce dapat domination di ranked. Seperti yang kalian tahu, domination peminatnya mulai kurang. Nggak kurang sih. Cuman banyak yang
Nice. Banyak yang ini mah bro, Ocha belum selesai ngomong tadi ya. Banyak yang pindah. Kan sekarang ada kontrol soalnya. Hey, napa? Orang-orang di mana-mana ya. Bingung Ocha sampai. Nah, ini kita sudah mengambil semuanya daerah, maksudnya mendominasi. Dua capturean mah bro. Nice. Iya, dapat 3 saja mah bro. Oke, mantap sekali ini ya. Nice, dapat lagi. No, itu bocah hoki banget sih. Bocah matinya agak lumayan deh kayaknya mah bro. Tapi kill-nya juga sangat banyak. Ini Ocha matinya lumayan, tapi kill-nya juga sangat banyak mah bro. Sakit banget men. Mati lo, syukurin karena musuhnya. Oke mah bro, ini udah round kedua ya. Ocha bermusiknya 25 kill, itu lumayan banget ya, banyak sekali loh ya. Nah, gak ngerti lagi, konkunya keren banget. Oh, di hack nih mah bro, main domination. Bagusnya kalian tuh langsung ambil A-nya ya, puterin. C-nya sebenarnya nggak usah diambil. Dapat lagi, sakit banget. Cuma strafingnya yang agak kurang. Oke, mau bro. Di sini ada orang BTW. Kita ke sini. Dapat, kita langsung capture aja. Mati lo, syukurin. Kita jagain mah bro. Nice, pecah keluar ke predator misil. Kayaknya ada yang mau ngambil tuh. Sakit ya bro. Kenal lagi musuhnya. Nice. Sakit banget weh. Ocha akan keluarkan advance UAV mah bro. No, hanya itu sampai ngambil. Ya biarin saja mah bro ya. Semoga hanya bisa di bunuh. Jangan sampai kambil lah pokoknya. Nice lah. Aduh. Jangan lupa ambil dong. Peluru Ocha sampai habis mah bro. Ocha kill banyak sampai habis sih ya pelurunya. Wah, siap-siap. Ocha akan bunuh dia. Ocha akan. Bang, bang pinjam senjata ya, bang. Let's go bro. Jangan lupa ninjak. Oh, gua akan jagain C dulu. Ambil B nya. Ambil B nya. Ampun. Cara kill sebanyak ini mah bro menggunakan Ever 556. Ada yang motong rupanya. Ayolah bro. Wah nggak bener nih. Hanya hanya hanya. Let's go, ambil 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 lah. Nah, mati lagi. Kalian lihat deh, Ocha ada kill sebanyak ini. Temen Ocha tidak ada yang. Cukup tahu, cukup tahu. Gak apa-apa mau bro ya, santai ya. Yang penting Ocha sudah membuktikan Ever 556 ini
Mantap sekali ya. Gimana menurut kalian mau bro? FR556 atau FAMAS ya sebutan Ocha-nya mau bro. Gokil sih ini senjata. Gunspeed-nya nih. Ocha kasih tau ke kalian. Monolith Suppressor, MIP Extended Light Barrel, Combat Stock. Ya, Ocha Laser Tactical, Extended Magazine A. Ya, wah pokoknya mantep banget sih mah bro ya. Jadi lebih banyak opsi ya senjata assault rifle selain Krieg 6 yang Ocha rekomendasiin atau Kill 141 ya kan mah bro. Pakai nih FN556 mantap sih. Tapi kalau kalian yang pakai LMG gitu ya, Holger sih mah bro. Holger tuh udah best banget di season ini ya. Cocok buat player-player support mah bro ya. Kayak ya apa ya, misalnya kalian pengen senjata dengan pelurunya banyak terus sakit banget ya, terus dibawanya juga nggak terlalu berat banget, tapi namanya LMG ya berat mah bro. Maksudnya Holger ini menurut Ocha tidak terlalu berat dibandingkan LMG lain mah bro ya. Bahkan bisa dibikin build LMG Holger dibuat jadi kayak SMG mah bro ya, jadi cepet banget dibawanya, maksudnya lebih enteng lah ya. Dan kalau kalian mau pakai AR, ya ini saran Ocha FR556, Kilo 141, Krieg 6. Krieg 6 sih yang paling OP saat ini ya. Ya udah mah bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha DZ. Dan kalau kalian mau beli akun untuk kalian baru main CODM atau kalian bosan sama skin kalian di akun kalian itu, langsung aja follow Instagram @kitajublin, atau kalian mau joki rank atau joki kemo untuk kalian yang nggak ada waktu buat main CODM tapi tetap ingin bersaing, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in. Oke, yep, see you ma bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya, see you next.